acara yang ke-6 ya. Acara yang ke-2 menyanyikan lagu Indonesia Raya. Cukup. Menggo iki. Enggak ada sebenarnya, terakhir monkeypox itu ada di awal tahun 2024. Ada kasus sebelumnya 2023. Hanya kalau awal tahun 2024 itu kalau saya enggak keliru ada 2 kasus. Tapi selesai. Artinya pasien pulang dengan sehat kembali. Langkah antisipasi dan kewaspadaan dari Dinkes? Saya pikir kita selalu melakukan surveillance. Teman-teman khususnya di Sleman, di kabupaten dan kota itu melakukan surveillance. Ada kemudian sistem laporan, sistem kewaspadaan dini dan reaksi cepat untuk itu tadi. Jadi kalau ada kasus, mulai dari puskesmas itu sudah terdeteksi sampai ke kita. Dan harapan kami yaitu tadi sebenarnya surveillance. Peran serta masyarakat manakala melihat atau ada gejala-gejala yang sama sebenarnya, kalau infeksi itu ada demam, panas kemudian timbul bercak, itu segera mencari pengobatan ke puskesmas. Jangan mencoba minum obat sendiri tanpa resep dari dokter. Itu penularannya seperti apa tuh, dari hewan ke manusia atau manusia ke hewan? Enggak, dari hewan manusia. Enggak ada dari manusia ke manusia ya, jarang. Ya. Campur, matur-matur. Itu kasusnya di daerah mana itu? Enggak ya. Enggak, aku enggak sebut kabupaten, kasihan lah ya. Pokoknya di DIY. Campur? Okay. Karena di mana-mana kabupaten kota itu ya DIY. Thank you.
dari turun ke bawah. Bu. Bu. Oh, iya iya, siap sih. Thank you.